Pembacaan apel kehormatan dan renungan suci. Apel kehormatan dan renungan suci. Kami yang hadir pada hari ini Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 pukul 00.05 WITA. Upacara untuk memperingati akan jasa-jasa para pahlawan, pejuang rakyat dua orang, menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian demi kebahagiaan negara dan bangsa. Kami bersumpah dan berjanji perjuangan saudara adalah perjuangan kami pula, dan jalan kebaktian yang saudara tempuh jalan kami pula. Kami berdoa semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat tempat yang sewajarnya. Taman Makam Pahlawan Juai, 17 Agustus 2022 pukul 00.05 WITA. Atas nama yang hadir dalam upacara, Inspektur Upacara Nanang Edward Esos MM.